وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأنك أنا sebelas kapal. Ya mustamir min al-hunda indasan. Ya orang putih. Raido. Bukan Islam. Bukan Islam. Nah, mereka yang radikal. Mereka yang rasis. Bukan Islam, bukan. Mereka yang rasis. Nah, datang kemari 11 kapal itu enggak mungkin enggak sampai 1000 orangnya. Indasan safina tatakawun min alf. Ah, ketemu orang kerajaan yang baik-baik. Apa biar Malik. Nah, mulai diadu domba di sehingga begitu juga di Timur Tengah. Sama Timur Tengah juga sama. Nah, di situ mulai dipisah. Islam tidak boleh berdagang. Oh, biar dia aja, biar non muslim itu aja, yang orang putih itu aja. Saya turu handal misalnya bayar hadir majalah. Dagang tak boleh. Politik tak boleh, politik. Yang nau alaihim. Politik tak boleh. Yang boleh ibadah aja. Ah, ke masjid aja boleh. Masjid musola buat nikah. Jadi biar miskin dan bodoh.
wa bisa asbahul masakin. Pakai kata aja Pak. Nah, makanya dulu orang Belanda itu bagi menyebut kita pribumi. Wa bisa haula il buladiyun ya Yusuf Munana. Kalau kalau orang putih itu golongan Eropa, kelas tinggi. Haula yusamuna anfusahum bi al bayda. Nah, sudah itu bila Eropa. Kalau yang Cina sama Arab itu apa orang dari timur jauh ya. Amal Arab buat senyum sama ajanib min syak ya. Nah, kalau orang Muslim itu pribumi. Wal muslimun al indusin asbahu min sukanil asliin. Kerjanya kuli asfal. Jadi ya'mal fil umal. Nah, setelah 300 tahun baru ulama-ulama bangkit. Ba'da sunni wa sunni sana badal al jihad min kibar. Ulama-ulama mulai sadar. Asbahu yang nabihinya membela agamanya. Yudafi'un dinihim dan membela negaranya. Itu awal abad 19. Di awal lahirlah Jamaatul Khair. Pergerakan itu ya. Iya, mulai pergerakan. Lahirlah 1908. Iya, Sumpah Pemuda. Halful Syabab. Lahirlah Cokro Aminoto. Yang punya murid Soekarno dan kawan-kawan, Agus Salim dan kawan-kawan. 45 kita merdeka. Asbahna ahsan istiqlal fi amal 1935. Itu libur orang. Indonesia merdeka tahun 45. Timur itu kalau istiqlal. Indama rais Indonesia sabik Soekarno ila Asia wa Afrika wa taqawwanat min hilalika ma yusama bi rabita adwal asiawiyah al afrikiyah fi Bandung. Nah, Bung Karno waktu itu mencanangkan agar Afrika dan Timur Tengah segera merdeka. Wa khatat Soekarno an takuna dual fitil karena ketika dari hasil al istiqlal diharapkan Timur. Akhirnya Afrika dan Timur Tengah itulah katakan. Nah, cuma sekarang peran kita ada di mana? Kita ini ada di mana? Kita jangan berantem lagi. Yang mau jenggot panjang oke. Ini guru saya enggak pakai jenggot sama saya enggak apa-apa. Sekarang pakai Windows Oil. Ini yang pakai celana gini boleh, yang ini juga boleh. Jangan berantem lagi. Jadi yang penting Islam. Jangan karena beda NU, Muhammadiyah, Persis, Tarbiyah jadi agama. Islamnya tinggal. La yujuz an yakuna hadhihi munazzama asbahat aw tushbihu ad-din. Kemudian dia terkutip sahih. Dan memang yang ditakuti oleh Rasulullah. Bagaimana firman Allah, kita ini umat terbaik. Kama qala Allah fi Al-Qur'an al-Karim untuk payung nanti itu ceritanya. Kuliah asingkatiyah Mudir MPR. Alhamdulillah, jazakallahu khair ala hadhihi al-ma'lumat al-qayyimah. Saya sangat berterima kasih dan senang mendapat informasi yang sangat berharga ini. Usami'na hadha kalam hatta dam'at al-ain. Dan saya melihat ketika Bapak menyampaikan air mata kelihatan kayak menangis. Wa farah al-qalb bi hadha al-akhbar al-thayyibah. Saya juga hati saya sangat senang dengan informasi yang sangat menggembirakan ini. وما دام الإسلام هو الذي انتشر من إندونيسيا والاستقلال من إندونيسيا إن شاء الله يصبح إندونيسيا هي التي توحد المسلمين بإذن الله. كما tadi bapak sampaikan bahwa kemerdekaan negara-negara di Afrika dan di Asia berangkat dari gerakan Soekarno di Indonesia, maka kita harapkan keberadaan Indonesia bisa mempersatukan umat Islam. وما دام هناك رجال مثل سوكارنو والأستاذ الفري إن شاء الله يكون هناك وحدة للمسلمين. فأزول maka kita yakin إن شاء الله آمين. ونحن أيضا في خدمة المسلمين تحت أستاذنا يوسف منصور وتحت أستاذ أي شيء يريدونه منا نحن مستعدون. Kami siap membantu dan kami sudah bekerja sama Ustaz Mansur dan kalau Ustaz Mansur pokoknya perintahnya beliau apa aja saya ikut. Waduh. Dan Ustaz Mansur. Lala, jangan lah. Oh ya, baik. Guru saya.
استاذي يعني اسلق ايوه وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم سمو بقى الله مبارك لنا بلا ثانيه ya kita mau lapor beberapa hal yang insya Allah menggembirakan. Yang pertama dengan bantuan beliau, saya Zaid, beliau kirim salam yang bisa datang karena ada sesuatu. Dalam waktu dekat kita mindahin organisasi takfis terbesar tertua di dunia yang tadinya berpusat di Jeddah beranggotakan 75 negara ke Jakarta. Alhamdulillah. Ini janji kita dulu kan, pokoknya Indonesia harus jadi pusat di 75 negara termasuk. Dan memang yang pantas itu kita. Puas ribunya udah. Nah itu karena keberkahan musibah di Saudi. Jadi hayah itu dihapus, diganti dengan hayah di kita di Wasunda. Nah, sementara saya bahas paling kepengen yang tahfiz cetak, karena beda kalau kita Wasunda itu umum sekali. Nah itulah dipindahin ke saya dan nggak mahal operasionalnya kira-kira 10 miliar per tahun dan saya sudah sanggup. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim, Indonesia banyak, Indonesia mampu, Indonesia bisa. Ini kita lagi mulai operasi dan saya gias kirim salam sama Pak Zul, tapi nggak keburu pesawatnya. Beliau nyangkanya besok, karena hari ini Pak Tamsil ngabarin. Oh, kapan aja nanti kalau kesini? Ya, kapan aja? Ya beliau udah ditanam tuh sama saya Kaspar, udah ditanam di Indonesia. Jadi mulai proses pembinaan-pembinaan. Yang kedua terkait dengan Universitas Quran. Ya buat negara mau bikin ya itu urusan negara. Nah, kita juga insya Allah bikin berawal dari markas yang dibangun oleh beliau dan kawan-kawan. Jadi beliau ini udah nggak mau pulang. Jadi, dari Yaman, dari Syria. Bikin di mana tuh, Ustaz? Di rencananya sih masih nyari. Saya kalau mau di Lampung saya siap ya. Nah. Saya lagi mau bebasin tanah sampai 50 hektar. Ya gua mustahil. Sekarang baru Yujahis 30. Salah 1 hektar. Udah itu tadi. Bedah amanah dari markaz Khiraj al-Mujazin. والان بدأنا في اعداد المعلمين في المركز kami sudah mempersiapkan guru-guru di lembaga ini. Wa ta'hil al-a'imah fi Jakarta. Wa fi hafl qabla asbu' akhraja 12 mujazan. Riwayat Hafs an 'Azib. Sudah kami luluskan 12 yang sudah mendapat ijazah. Wa insyaallah nahnu na'mal al-'amal al-'adliyati an yakuna hunak mujazun fawq al-30 insyaallah. Kalau belum mujaz. Ke depan kita rencanakan bisa juga memberikan ijazah kepada 30. Buat Darul Quran ini baru. Kalau buat lembaga-lembaga Quran yang lama ini bukan hal baru. Tapi buat Al-Quran melahirkan wisudawan-wisudawati yang sangatnya sampai ke Rasulullah baru kemarin. Setelah sekian tahun, karena emang susahnya kan. Taknya mesti benar, baknya mesti benar, kolikonya mesti benar. Saya aja gak lulus-lulus ya. Apa sih? Iya, Rusia itu di bawah kita. Oh. Nah itu yang paling bergengsi itu. Kalau yang tadi kan biasa lah ya. Tapi semua pesantren juga begitu. Tapi yang mindahin ini Pak Zul. Minta arahan Pak Zul nih. Jadi gimana termasuk kita dari unsur pemerintah kita pengen ada apa sih namanya musyrif ya. Dan ada yang citaro lah. Biar nanti saya Baspar juga punya kekuatan mindahin itu. Aslinya sih udah boleh. Cuman dari pihak sananya pengen melihat struktur organisasinya ini siapa selain Yusuf Mansur? Oh diajak aja nanti. Gitu ya? Iya, dari pemerintah siapa? Oh benar. Diajak, pasti mau. Benar. Diajak kalau mau Menteri Agama, Menteri Dinas tuh. Ya, Pak Zul yang itu tuh. Iya. Dan mungkin nanti kalau pas dalam masa-masa mereka incas, kan congornya beda nih yang PR. Kita bawa kemari masih. Oh boleh. Bilang dulu bikin acaranya di sini aja Ustaz. Bener itu. Kalau saya yang bantu semua di sini deh. Terima datang aja deh. Sini aja bikin biar bagus. Iya 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 oke. Semua gedung rakyat bilang dulu kita pakai sidang MPR tuh kita. Wuih. Eh bener tuh. Pada saat launching. Saya baru. Iya. Bisa Ustaz. Kita buat di sini. Ya, media-media yang sampai. Iya. Dan saya udah ketemu pembiayaannya.
gampang kok Indonesia ini. Jadi dari dulu saya udah terapkan ini. Ini kan tamu-tamu ini luar biasa biayanya. Kalau kita menyelenggarakan kayak gitu kan 300 orang aja emang ada. Nah, jadi saya bagi 300 pengusaha. Jadi mulai dari penjemputan sampai nanti pemulangan satu seh dengan semua asisten yang dia bawa itu ditanggung oleh si pengusaha. Ininya sweeteners-nya ustadznya atau saya tuh boleh makan di rumah dia. dia senang dah tuh kan. Oh, senang banget dia. Senang banget. Nah, saya minta nanti kalau pas launchingnya itu si Khabib datang. Oh, gempar Indonesia kalau. Wah, itu kalau Khabib datang kita yang ngawalnya kemana aja lah. Gitu ya. Senang banget dia lihat Khabib tuh ya. Iya. Saya nonton dia itu asal di mana aja udah puluhan kali kan masih enggak bosan-bosan. Iya benar. Benar. Kamu kan enggak suka. Alhamdulillah, kamu kan enggak suka denger ini kan. Iya benar. Ya, kan. Iya. Tapi Rusia itu kasih tahu. Iya. Rusia itu saya kira memang Islam akan berkembang di sana. Dan di Rusia asmatul Islam sejarah. Tiap tahun dia bangun masjid 40-an. Allah. Rasa tabni ada ini masjid di Rusia. Dulu Rusia itu agama resmi hampir Islam. Allah. Hampir kan an yakun ad-dinu daulah Islam. Hampir. Dulu pilihannya dua, Islam, istilah pertama Islam. Baru yang ortodok. Serius? Iya, serius. Bukan main. Istilah Rusia ortodok. Iya. Islam atau ortodok? Tahun berapa itu? Makanya saya balik lagi sana, lagi mau saya mau kirim imam. Cara Rusia ke Siran ya? Wah, saya Rusia mau kirim imam dari Indonesia ke sana. Dan saya juga minta orang-orang Rusia untuk diajar di sini. Saya mau titip ustaz aja nanti. Saya minta 10 atau 20, kita biayai. Kita biayai untuk sekolah. Ala hisabnya ya, di Rusia. Allah. Nah, jadi dulu pilih Islam atau mereka kan dulu agak dilarang ortodok-ortodok itu. Jadi lebih familiar ke Islam. Akrab ila Islam. Nah, enggak jadi Islam kenapa? Karena enggak boleh minum. Ah, itu Islamnya enggak asyur khamr. Iya. Pakai sana kan dingin. Sana dingin gitu. Nah, enggak boleh minum itu. Balizalika la yu. Ah, ini boleh. Yang ortodok boleh itu aja. Dia belum kenal bahan dia sih ya. Belum kenal bahan. Nah, kalau saya jual belakang ini terus Islam. Ya harusnya. Baru bisa aja dibolehkan supaya masuk Islam lah. Islam ini Rusia. Yang bener ente. Barangan mana? Rusia. Al-Qur'an mau maksi ya. Wal-Kufr huwa syai kabir. Dia terus Islam. Kama kan fi 'ahd as-Sahaba. Wa yashrab hatta yadkhul. Oh, bagus nih kamu terjemahin. Sebenarnya bisa aja pada tahap pertama mereka masuk Islam dulu, nanti secara bertahap bisa menghilangkan kebiasaan minum itu seperti dalam jadi awal-awal minum masih boleh kan ya? Juga bertahap dalam khamr gitu kan. Wow. Karena orang khamr itu kan maksiat. Maksiat kalau bisa kan kafir, nah muslim kan kafir. Nah, jadi di oh benar beda ya? Beda antara kafir sama maksiat. Iya. Minum itu adalah maksiat. Masuk Islam itu adalah kafir. Beda kafir dan non muslim. Jadi kalau yang maksiat masih bisa disolatin. Wudu. Kalau buat kita Iya. Jadi terus Rusia itu perang dulu. Itu memang musuhnya mereka itu ya Roma, Katolik Roma. Ya Rusyun asnal harkana ya aduh lahum Roma. Tapi kalau Islam enggak, maka mereka ke bela Turki. Aman muslimun. Ortodoks sama Turki. Muslimun. Oleh zalika yaqtarib ma'al Turki al-Utsmani. Jadi kalau Islam itu di Rusia itu teman. Nah, pendeta-pendeta itu ke masjid biasa. Kita bebas, kita wah dihormati sekali. Nah, yang kafir itu buat mereka Katolik Roma yang sini. Oh, kafir itu buat mereka Katolik Roma. Yang enggak boleh itu yang sini. Oh. Katolik Roma adalah sama Katolik itu. Kalau Islam friend, good friend. Makanya tata caranya hampir mirip-mirip. Mereka ke masjid itu juga biasa. Yushbihul muslimin. Maka di sana di DPR-nya banyak muslim.
Fadli Zalik, ketimbang Nisha. Masya Allah. Banyak. Wakil ketua senatnya satu muslim. Allah Allah. Nah, itu di tim yang luar, ada muslim. Jadi di Rusia, muslim kira-kira 25%. Ya, ini ada di muslimin, yang awal isyri nafirnya. Ya. Di Rusia. Jadi orang pakai apa jilbab itu enggak masalah. Di sini aja suka diomongin di sana. Adi ya. Oh, iya. Sangat di jadi, kemarin kan kita ngirim juga kan pemerintah ngirim delegasi Musabakoh di Rusia itu. Oh, menang ya, Bang. Indonesia. Nah, memang di sana yang banyak Turki. Atrakuna kefir Turki yang mewarnai minat di Al-Sin. Nah, sekarang di Rusia lagi tumbuh. Karena sama Putin itu dia anu sekali di dukung Putin ya, di til fursal muslimin. Masyaallah. Ma sebab anna al-Islam fi Rusia yazdah? Dimana? Kenapa sebabnya Islam cukup berkembang begitu pesat di Rusia? Saya kira ya pertama mereka itu memang enggak suka sama barat. Dan dengan Islam mereka punya sejarah. Wa lahum khalfiyat tarikhiyah ma'al muslimin. Nah, Rusia. Dulu waktu zamannya apa Al-Fatih ya? Iya, Fatih. Nah, waktu Rusia ke sana, Ortodok itu ke sana, ke Turki gabung. Fatih Istanbul ya, Rusia itu yang dianggap satu ideologi, satu apa sama gitu. Mirip. Ya, karib. Nah, kalau yang Romawi itu kafir. Roma kama qalu ya haula al-kuffar. Jadi sudah mereka nih, Nasrani betul. Jadi sama kita dekat. Jadi situasi Katolik kan baru toh? Iya. Nah, itu yang mereka musuh itu. Iya. Ya udah tuh Alim, jadi udah dapat clue-nya, jadi udah boleh ngomong ke sana bahwa nanti pembukaan di gedung di sini. Oke. Siapa? Sini pembukaan di sini kita terus. Insyaallah. Ya, 75 negara itu satu negara itu ya Rusia. Oh, Rusia ikut kan? Ikut. Dan di bawah Rusia itu ya kayak Kazan itu udah luar biasa. Rusia itu walaupun sudah pecah jadi banyak negara, tapi negara yang daratan paling luas seluruh dunia tetap Rusia. Jadi bimaan al Soviet kan apa dipasal bagus, lakin mazalat Rusia yang akbar luas. Jadi darat paling luas seluruh dunia ya Rusia, bukan Amerika. Bukan. Bukan Tiongkok. Masahat al albar, jadi Australia. Wasa. Nah, luas sekali, luas sekali. Dari Asia atau dari Eropa. Oh iya. Dan orangnya sedikit. Wah, sukan kelihatan. Iya, orangnya 140 juta. Iya, menyakan pesantin. Mbak Fain ya. Maka dia diperkuat pakai pasukan darat. Dari Gaya Kowiyah di Al-Quatil Bariyah. Maka Rusia semua bank ada, itu berbeda. Oh. Nah ini ini buat Ustaz yang saya kalah jauh ilmunya. Aduh ampun saya, ini training 2 tahun belum tuh kelar nih. Bukan dong, iya kan? Support beliau, doa beliau, itu mahal. Ini apa tuh? Yang anu ini sekarang ini lupa, teknologi baru ini sekarang ini lupa. Fintech. Wah udah. Kita telepon aja, cuma bisa telepon aja. Tadi mampir ke masjid kan saya, Masjid Al-Bina tuh. Pakai imani, poker. Parkir pakai imani. Masjid Al-Bina itu depan Century. Oh, yang depan Century sini. Iya, depan Hotel Century. Hmm. Itu parkirnya udah yang belah sini nih. Hmm. Udah pakai itu kan. Hmm. Pakai tap, pakai imani. Nah, di Desember kan semakin lagi. Semua sudah gesek anu aja pencet nomor udah. Ya. Hmm, enggak ada lagi. Ya warung apa enggak ada lagi. Bagus bukan enggak ini emang enggak bisa. Enggak bisa. Aneh aja gitu. Ya ini orang kampung gitu.
kelihatan orang kampungnya kita. Iya. Jadi enggak ada lagi tuh orang ngantongin duit tuh enggak ada lagi. Warung kecil semuanya udah enggak ada lagi. Ada lagi? Ada. Kalau ada doa. Sih, doa khosal ya hadir. Jadi kasih tahu aja nanti kapan mau acara, saya ngatur semua sih. Ya. Jalan-jalan nanti kita ajak diagendakan beberapa tempat. Nah, ya saya juga mau nanti. Kita yang Habib aja. Ulama-ulama ya. Kabib. Kabib. Oh, kalau kabib apa aja maunya saya tanggung semua. Iya. Sini fasilitas pulang pergi rombongan kita yang urus semua deh. Wow. Gitu ya. Kan pengusaha juga beliau. Kita yang urus semua deh Kabib ya. Iya. Dia akomodasi ya, apa semua di sini, dia mau kemana aja di sini kita. Yang ayahnya rencana datang. Nah, ya sudah. Kalau Kabib datang, saya tuan rumah. Kemana aja kita yang kawal, kita yang urus semua deh. Kalau lagi fenomenal di sini. Woi, Kabib ya enggak. Jarang. Dia mau kemana aja, berapa hari, seluruh delik rombongan kita yang urus. Nah kan Desember saya duluan ke sana, rencananya. Apa kosong gak Desember? Desember ini? Iya. Tapi Desember itu lagi dingin-dingin, Ustaz. Bagus banget. Itu minusnya 20, Ustaz. Bisa keluar tetap. Ini karena dia gak ada kegiatan itu. Iya. Menerima kita. Oh, Desember tuh gak bisa keluar, Ustaz. Gitu ya? Iya, jadi kalau mau lihat taman, apa tuh, kebun rayanya itu. Kalau kita ya. Wah, segini tuh saljunya. Oh. Saya kan pernah. Waktu Desember tuh saya kesana. Lalu dipertimbangkan. Saya waktu Desember ke sana, itu 4 lapis, pakai bajunya 4 lapis. Iya, minus 20. 20, 25 minus. Kita AC aja 24. Dingin ya. Jadi kelihatan, begitu kita lihat luar itu udah putih. Kita bisa jalan, yang paling enak ke Rusia, berarti summer dong. Sekarang masih boleh, masih bisa. Lumayan, tapi udah dingin tapi masih bisa. Saya coba yang majuin November ya. Kalau udah susah. Oke. Oke, 1, 2. Oke. Ah, ada acara lagi sih, aneh dulu nang. Iya, datang ya. Masuk kan saya. Set. Udah dulu. Udah berdoa dulu. Kayak bulanannya dia jadi imam. Wah, amin. Kulo anjir. Malin. Masya Allah. Yuri. Jadi dia nanti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI, mengundang dengan penuh kehormatan saudara kami yang sangat populer di Indonesia, Saudara Habib, untuk datang ke Indonesia menghadiri peresmian Lembaga Tahfiz Quran 75 negara. Lembaga Tahfiz Quran 75 negara yang akan diresmikan di Indonesia. Insya Allah berpusat di Jakarta. Yang berpusat di Jakarta. Kedatangan Habib sangat diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Anda pahlawan kami, pahlawan rakyat Indonesia. Oleh karena itu kehadiran sangat dinanti-nantikan. Terima kasih, semoga Allah menolong kita. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.